Oke teman-teman, nih udah beres pemasangannya. Jadi yang kita pasang itu tadi yang pertama, yang awal-awal tuh. Nah ini kita pasang engine guard. Nah engine guard ini untuk motor Honda CR-V yang 150, cuman ini dipakai di rangka custom dan ya dengan catatan pengeboran bagian sini ini. Nah lalu pemasangan part penahan panas knalpot. Nah ini model Armadillo. Lalu pemasangan handguard. Ini handguardnya Expedition, sama seperti stangnya Expedition juga. Lalu papan nomornya pakai yang CRF 150, CRF 250 lama. Nah kayak seperti ini untuk spakbor depannya. Lalu juga ini pakai tali evakuasi, beli juga di toko kayak Variasi. Nah ini pemasangannya lumayan cukup memakan waktu, jadi saya buat dipercepat aja videonya tadi. Dan ya, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, ini rangkanya ini CRF 230. Mesinnya pakai mesin Tiger yang 200cc. Jadi mungkin segitu aja review singkat. Review pemasangan singkat di motor ini. Untuk handguardnya dan untuk papan nomornya, kalau kalian harus papan nomor, nah ini harus pasang plat juga. Jadi kalau mau pasang papan nomor, kalian harus nyiapin plat kayak gini. Ini fungsinya buat nempelin si papan nomornya ini ke rangka.